Subscribe now to get more updates on Mikamato. Bila masa ada kaktus? Kucing? Ha? Comelnya! Kau haus, eh? Ha, nah, minum ni. Hei, apa kau ni buat, boy? Bekalan air kita ni terhad. Eh, biarlah dia minum. Dia haus sangat tu. Apa kata kita belas saja kucing ni, nak? Eh, tak boleh. Rasanya dia dah ada tuan ni. Tengok tu. Ada loceng kat leher dia. Haalah, ada loceng. Yelah tu, Comel. Lepas minta air, mesti kau nak minta makanan, kan? Ish, tak baiklah, Gopal. Pergilah kau. Shoo, shoo. Eh, jangan, Gopal. Sakit! Aduh, sakit ni muka aku. Terbaik. Eh, kenapa dengan jam aku ni? Hey, kau pasti kerancangan ni akan berjaya. Mestilah. Ayah kita kumpulkan ni, ada berapa raksasa tu ke sini? Dey, bukan raksasa lah. Beruang dengan pistol laser lah. Ha, yelah, yelah. Bila beruang tu datang, Gopal akan perangkap dia dengan kuasa tanah. Macam mana kalau beruang tu lawan balik? Jangan risau. Aku dan Yaya akan hentikan raksasa tu jika dia melawan. Ha? Habis tu, aku kena buat apa? Kau pergi tukar balik pokok-pokok kaktus tu. Sebab kau lah kampung ni kena serang, tahu tak? Oh, apa dia? Tak ada apa-apa, Pakcik. Rancangan dia akan berjaya. Itu kucing semalam. Eh, apa kucing tu pakai situ? Kalau raksasa tu datang, dia akan dalam bahaya. Huh? Aku kena selamatkan dia. Eh, tunggu. Lari, kucing. Shoo, tempat ni tak selamat. Lari, boy. Tu raksasa tu. Hah? Raksasa? Mana? Aduh, anak pokok ni. Kucing tu lah raksasa tu. Kucing ni? Kenalah pula! Kau, Wadudu, apa kau buat kat sini, ha? Power Sphera tu milik aku, Papa Boy! Power Sphera? Eh, nak kena kau ni! Kuasa Elimer! Kenapa dengan jam kuasa aku ni? Pengawai tak dapat gunakan kuasa dia! Rasakan! Tembakan dan pelemah! Jaga-jaga! Raksasa tu dah mula bergabung. Aku dah faham. Yaya, Ying, pertahankan kucing tu. Baik. Jangan kacau operasi kami. Bon, take off, bro. Penyaya tukar buku-buku kita jadi gula-gula getah! Ah!
Memang perangai macam kucing. Kucing? Halo, Mak. Kucing tu nak main dengan Liza tu. Sikit lagi. Mari, kucing. Mari. Mari ke perangka bawah Vera. Selamatkan dia. Cepatlah. Dapat pun. Bobo Boy, kuasa tiga. Mari sini kau. Tolakkan Ali. Serang dia, bro. Terbakar. Kau putih. Terbakar, terbakar. Jangan kau sentuh kucing tu. Tumbukan tanah. Bertubi-tubi. Okey, semua pokok kaktus dah berjaya ditukarkan semula. Terima kasih anak pokok. Kami memang terhutang budi dengan kamu semua. Tapi jangan buat lagi ya. Kenapa Dudu kata dia nak power sfera tadi? Cuba kau tengok betul-betul. Apa yang ada kat leher kucing tu, Boboiboy? Loceng? Bukan sebarang loceng, Boboiboy. Itu adalah power sfera. Power sfera? Apa lah, Boboiboy? Power sfera kuasa transformasi pengsaran. Kenapa kau tak bagitahu kita orang awal-awal? Maaf. Aku ingatkan korang ni pengguruh power sfera jahat. Macam mana kau boleh berikan kuasa pada kucing ni? Kucing ni adalah makhluk pertama yang aku jumpa bila aku sampai ke planet Gurundan ni. Dia lah yang jaga aku selama ni. Tapi disebabkan aku selalu cemburu, aku berikan kertas kuasa pembesaran. Untuk lindungi aku dari pemburu paus merah. Hebatkan kertas ni. Nama kucing ni kertas? Comelnya! Kalau macam tu, misi kita mencari paus merah dah selesai kan, Boboiboy? Jom, Bebot. Ikut kami balik. Maaf. Aku tak boleh ikut korang. Aku kena bersama dengan Captain. Aku perlukan dia dan dia perlukan aku. Haiya. Mesti kau mandangkan marah kita sebab tak dapat bawa balik Bebot. Tak apa. Aku pasti Commander akan faham. Yang penting, misi kita kira dah selesai. Jom balik. Jom! Bye, Captain. Bye semua. Bye. Senang-senang datanglah melawan. Banyak lagi cerita yang Pakcik boleh ceritakan. Okey, Pakcik. Bye. Yeay, dah balik. Tak payah tengok muka kucing ganas tu lagi. Oi, kucing ganas kau panggil dia? Dia ikut kita balik? Maaf. Nampaknya kita suka dengan korang. Tahniah kadet-kadet semua. Akhirnya korang dapat power sfera. Masa apa korang bawa balik ni? Kadet! Betul cepat! Yelah, Semana. Kenapa dengan muka Laksmana tu? Kenapa dengan muka ni? Kamu tengoklah sendiri! Kenapa dengan kucing kamu ni, ha? Habis porak beranda stesen ni. Alamak, kita kena dapatkan kertas Boboiboy. Datang dan selesaikan kucing kamu ni sekarang. Boboiboy lah semana. Aku rasa kertas kat dalam ni. Jaga-jaga Boboiboy, dia naik minyak tu. Kertas bukan macam tu. Mesti ada benda yang tak kena ni. Tolong! Selamatkan kebenaran! Cikgu Baba! Bebot! Apa yang dah berlaku ni? Maafkan Kaktus, Yayak. Dia rasa macam tak sedar hati. Tak sedar hati? Tapi sesuka hati je gigit orang! Wah! Maafkan cikgu aku! Apa yang buat Kaktus rasa tak sedap hati?
Kakak dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena pada keluarga dia dengan Nek Gerunda. Cactus ada keluarga? Masa kita jumpa Cactus dulu, dia seekor je kan? Begini ceritanya. Aduh, lamalah kebenaran kena gigit macam ni. Pada hari tu, aku sedang larikan diri dari pemburu paus Vera dan terhempas di planet Gerunda. Cactus adalah makhluk pertama yang aku jumpa dan dia lah membantu aku sembunyi. Dia bawa aku balik ke rumah dia. Tapi pemburu tu masih dapat kesan aku. Dalam keadaan terdesak, aku beri kuasa pembesaran aku pada Cactus supaya dia dapat pertahankan diri dan keluarga dia. Aku berjaya dilindungi. Tetapi disebabkan dia menjadi besar, Dewai mula takut dan pulaukan dia. Akhirnya dia terpaksa tinggalkan kampung dia sendiri demi kebaikan semua. Begitulah ceritanya Laksmana. Sedih betul kisah kamu ni, Cactus. Apa tengok-tengok? Ha? Tak ada apa-apa. Macam tak pernah tengok kucing je kan? Kan? Jadi, boleh tak kami pergi ke kampung Cactus? Pergilah! Patutnya kamu dah pergi semalam lagi! Banyak ke mana? Panasnya! Tak tahan aku macam ni! Tak ada masalah! Kuasa Elemental! Boy Ai! Ombak Ai! Panas sangat! Cek, harapkan air, air jadi wap! Tak boleh harap! Mana rumah Cactus ni? Tanya! Dah lama kita berjalan ni! Depan tu je! Lawak kerek apa kali ni? Mana ada apa-apa kat depan tu? Hei! Kenapa cikgu? Cantiknya tempat ni! Ada oasis kat tengah-tengah padang pasir ni. Kita dah sampai! Jom ikut Cactus! Apa sal macam kosong je tempat ni? Ha, tak ada siapa-siapa nak sambung kebenaran ke? Nanti dulu, Cactus! Mana kau, Boboy? Aduh! Kebenaran dah tak nampak apa-apa ni! Apa dah jadi ni? Imbas kawasan ni, cepat! Tak boleh! Tengah-tengah aku tak boleh buat profil dalam asap ni! Ish! Boboiboy angin! Pusaran angin! Siapa tu? Selamat kembali, Cactus! Itu Abang! Huh? Abang Bellbot? Huh? Abang? Tak seiras pun. Ganasnya Abang robot ni! Aku ABAM!
kakak mana kakak? Kakak, aku tak faham soalan kau. Apa yang kau nak dari kami, ha? Aku mahukan Bellbot. Serahkan dia jika kau mahu selam. Hah? Oh, inilah robot yang cuba tangkap Bellbot dulu. Betul. Dahulu aku telah dikalahkan oleh kucing hijau tu. Tapi, kini aku kembali dengan kekuatan yang baru. Ha, ha, ha. Apa pasal kamu bersembunyi ni, wahai kucing muda? Jadilah kucing tua dan serang dia sekarang! Rasanya dia teringat masa dia dipulaukan. Dia tak mahu menjadi besar lagi. Lebih mudah kerja aku. Jangan berani kau kacau ketes. Kita bawa kita ke tempat lain. Baik. Lari. Ya. Ha. Ha. Ya. Ya. Jangan terjepit. Pasar lagi ke sana. Parah letupan. Ya. Kalah kau menjadi bakulikan. Silakan Cactus. Kau kan suka makan rotan. Jangan kamu fikirkan tentang mereka. Fikirlah tentang perut kamu sendiri. Ayuh kucing muda. Dengan keluarga dia. Tapi yang lain tu masih... Aik, diorang dah berbaik ke? Haa, mereka berterima kasih dan minta maaf kepada Cactus. Cactus kata, kawan-kawan dia tak perlu takut dengan dia. Sebab korang pun tak takut dengan Cactus. Haa, macam ni lah bagus. Betul tu. Bak kata pepatah, jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Hei, apa ni? Hei, kebenaran. Tak pernah bermanja lah. Terbaik. Aduh, kenapalah suruh kebenaran bawa kucing ni masuk? Akulah ladun yang durjana, merobak tak kira masa. Tua muda budak tadika, habis aku sapu semua. Hah? Siapa kau ni? Akulah Papa Pirate, musuh kebenaran, kekasih kejahatan. Papa Pirate? Tak pernah dengar pun. Kekasih kejahatan. Kepung dia. Nampak meragukan je Papa Pirate ni. Cactus. Sekarang Cactus. Oh, dia.
Pukullah dia, buat apa tu? Serang dia tengah bunuh dia. Tengok dia dalam ni, comel tu. Comel ni dia. Rasa macam nak kikik. Jumpa lagi nanti ya. Bye bye. Syabas kucing muda. Syabas. Ayuh kita teruskan. Mana tanah si? Mana tanah si? Itu dia. Maaf. Mereka dah tiba. Oh, selamat. Besar je. Ini ke paus fera yang kita kena bawa lari tu. Cactus, mari ke sini. Apa yang kamu nak dengan cactus, ha? Bukan cactus, tapi bellbot ni. Kenapa nak buat aku? Jangan risau. Aku nak pinjam bellbot sekejap je. Aku nak kecilkan saiz stealth bot tu. Lawak garut apakah? Kan kuasa dia kuasa pembesaran. Sebenarnya, kuasa bellbot boleh membesarkan dan mengecilkan saiz. Betul tak, Bellboy? Betul! Oh, macam tu. Dah pandailah anak murid kebenaran ni. Tak sia-sia kebenaran didik kamu sejak kecil lagi. Saya belajar sendiri je. Kamu nak balik sendiri ke tanggang, Boy? Terima kasih ajar saya, Cikgu Papa. Sama-sama. Tak ada masalah. Sudah. Bersedia untuk melarikan Stealth Boy. Sekarang, Bellboy! Alam dia berbunyi! Cepat, oi! Kita ada berterabuk! Cepat, kita tengok! Bersedia untuk jadi ahli umunan? Bergerak perlahan.